sekarang di negara Ukraina lagi ada invasi besar-besaran dari Rusia, dan Anda pasti tahu bahwa presidennya Zelensky, pasti kita kenal sekali ya. MKR ya, Mutiara Perumahan Kurir juga sudah mendatangkan, bisa datangkan mengimpor ya, adiknya Zelensky, yaitu Jen Snow. Baik, penampilan berikutnya puisi yang akan dibawakan oleh Bapak Sudarno, yang biasa disebut sama teman-teman Bapak Jen Snow. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Monggo Bapak tercinta, seniornya, kita teman-teman yang seniornya, Mutiara Kurir Residen, orang pertama yang ada di sini. Aplaus yang meriah sekali lagi buat Mas Berno. Monggo. Mana ada sini kapuan, enggak kapuan itu. Dari sini nih, dari sini. Wakilnya Blok A. Wakilnya Blok A, kira. Jadi apa mana? Gambena. Gambena. Legend. Legend. Banyak yang menantikan ada Mas Go. Baik, sambil menunggu persiapan dari Kansa Musik, kita akan ceritakan sedikit tentang puisi yang akan dibawakan oleh Bapak Jared Snow, yaitu Tanah Tumpah Darahku. Mudah-mudahan puisi ini bisa membawa kita ya semakin patriotik tentang kebangsaan kita terhadap bangsa Indonesia. Bagaimana Kansa Musik? Jadi Bapak Ibu silakan mendekat. Yang masih jauh silakan dekat merapat, yang sekali lagi yang masih belum belanja silakan, aneka pernak-pernik mulai dari kue juga ya disediakan di pasar, dan juga yang masih belum ngopi masih tersedia di warung Bang Pewet yang menyediakan serba seribu baik kopinya ataupun kuenya. Jadi jangan sungkan-sungkan Anda untuk datang ya, warung di sebelah selatan, dan itu selama 3 malam kita full beliau hadir di sini ya kan, untuk memberikan kemurahan dalam hidangan keseluruhan. Bagaimana saudara? Oke, baik. Monggo Bapak Jelas Nof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanam tumpah darahku, buah karya Sudarno. Sangar. Aku tak ingin melihat bangsaku kalah tersungkur oleh waktu. Waktu tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam ke dalam kehancuran. Merdeka! Dengan tekad setinggi langit untuk tanah ini, aku rela berkorban. Di saat berjaya, diriku mengusung. Di saat itulah semangatku semakin berkorban. Selama mentari masih menyinari dunia, akan berhenti sedetik pun menyelamatkan, melindungi, dan mempertahankan, walaupun hingga
menyatu dengan tanah negeriku. Bersatulah, bersatulah wahai penerus bangsa. Bulatkan tekadmu dan tegarlah bagi batu karang. Keraskan segala usahamu dan keraskan pula suaramu. Harapanku akan selalu mengiringi untuk tanah negeri ini. Setiap hari aku tidak ingin lagi melihat ibu Pertiwi tersiksa hati. Bangkitlah, bangkitlah untuk tanah negeri. Berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama kita jidik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Malam ini kita memperingati HUT RI ke-77, 17 Agustus 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Puisi yang bagus sekali. Mudah-mudahan dari puisi sendiri memberikan arti tersendiri buat kita semua, akan kecintaan kita kepada bangsa kita. Dan mudah-mudahan tahun depan Pak Noh juga bisa memberikan lebih baik lagi untuk puisinya. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Bapak Sudarno dengan puisinya Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku. Baik, selanjutnya